Yo guys, balik lagi sama gue Godot. Dan di video kali ini kita bakal mainin game PS2. Jadi gue sebenarnya udah pernah record ini di Go to the Past, cuman gue gak bikin walkthrough. Nah sekarang gue pengen coba bikin walkthrough-nya, karena gue belum pernah tamatin game ini jujur ya. Karena pas waktu kecil gue takut ketika orang-orangnya kadang bisa jadi monster ya. Dulu gue takut sama itu tuh, gue gak tau tuh. Sekarang kayak gue harusnya udah berani deh. Di sini tidak ada subtitle ya, jadi sudah lah ya. Kita sekedar bernostalgia gitu kan, sambil sekaligus namatin. Karena gue lihat juga gameplay kayak gak terlalu panjang kayaknya. Difficulty-nya what? You need me to hold your hand or something? Ya, kita main aja. Gue tidak mau menyulitkan hidup. Gue pengen tamat aja lah, gue cukup tahu lah gameplay kayak gimana, story-nya kayak gimana kan. Oke. Ini gue record jam 2. 2 malam ya. 2 pagi gitu kan. Water. Oh ya guys, kan gue gak pernah tamatin ya. Jadi gue rasa gue bakal record satu part dulu aja. Gue gak tau yang view bakal berapa banyak. Tapi kalau misalkan kalian nonton video ini dan punya saran, misalkan kayak duitnya buat apa, teknik apa yang perlu gue beli ya, silahkan komen aja. Karena karena gue gak pernah tamatin, jadi gue butuh arahan. Oke. Yang gue inget tuh satu hal yang gue benci dari game ini adalah kameranya. Kameranya menurut gue jelek banget. Gue gak suka sama kontrol kamera ya, waktu di Go To The Past juga gue sempet ngomong kan. Oke, nah ini kamera pakai analog kiri, cuman ya udah nanti biasa lah ya. Kita main easy-easy saja. Hey man! Got that. Ball buster. Gue udah menang banget sama itu. Tadi bisa suplex ya? Oh, damn. Oke. Ini bisa berubah kan? Mana? Oh. Musiknya kayak santuy gitu, kayak di pantai gitu kan. Divine Smash! Anjay. Easy ya? Iya lah, difficulty-nya easy. Wait, gak kena. Bam! Apa tuh? God, stop, kita coba. Musiknya shockwave. Are, dua-duanya kena, men. Dua-duanya kena, men. Wih, gak kena. Bam. Oke, kayak kita coba explore-explore ke rumah-rumah ya. Kayak sini ada sesuatu, singkat gue ya. Singkat gue. Gue juga udah lupa, karena gue record God Hand udah lama banget. Udah setahun ya, itu pun kan cuman berapa menit doang. Tidak ada apa-apa, oke. Okay. Itu level 1, level 2 apa guys? Gue gak ngerti deh. Jadi kalau kalian tahu silahkan komen. Atau mungkin nanti gue bakal tahu sendiri. Apaan tuh? I love it. Oh, dikasih. Oke. Oh, dia yang tadi keselamatin kayak. Kayaknya. Wait. Halo. Bam. Kok gue gak bisa pakai gato? Gak bisa pakai esk. Yeah, baby. Wah, anjay. Boleh. Eat that. Masih hidup. Buset, mental lah, gue gak tau sejak itu ternyata. Apakah dia bakal berubah jadi monster? Tidak, oke, nice. Gue gak tau sih harus, bunyi apa tuh? Mungkin lah, sumpah gue suka parno sendiri gitu loh. Ini apa sih? Kayak merah-merahnya naik gitu loh. Kayak gue gak tau ini apa, jadi kalau gak tau silahkan komen. Game PS2 yang baru kita mainkan sekarang. Apa nih? Great. Apa sih? Buat skill ya? Yang bulat-bulat itu skill bukan sih? Halo? It's me. Gue mau yang tadi dong. Ini dia hal yang gue takutkan dulu ketika kecil. Sekarang kayak ada 5-5 trauma gitu loh. Anjay! I can use God Hand.
Apakah dia punya ball? Ya, dia punya. Eh, harus tadi gue suplex ya? Can I use another one? Shockwave? Die. SA, die. Right, clear. Precious. Apa nih? Right to acquired, oke. Okay. Ada orang. Wow. Gue gak bisa skill. Oh bener ya, berarti yang dari bulatan itu skill ya? Hey, yay. You cannot do that to me. Putar, sep. Get that. Oh, chicken attack ya. Kok dua? Kaget gua. Wait. You cannot headbutt. Huh? Bam. Hey, anjay. Ow. Kena. Anjir. Gua gagal ngindarin tuh. Oke. Okay. Ya udahlah. Gimana guys cara ngisi skill gimana cara gue mau ngisi barang apa sih bulat tahan buat skill itu loh, gue tidak mengerti. Ini nggak ada tutorial tadi, tutorial yang kayak hijau-hijau itu harusnya tuh. Oke, apa sih, gak kena. Oh cherry, not bad. Oh duit, ini duit buat di teknik kan singkat tuh, sama skill ya kalau nggak salah. Oke, okay. Come and get me if you can. Oh, got hand. Be. Oh yeah, baby. Apa tuh? Anjay. Wih, boleh. Gua gak ngerti kalau level kita tinggi kenapa emang. Wait, you cannot. Cannot. Come. Fight me lah. Bawa. Boleh pakai. makan nih. Anyone else? Gua mau ngancung-ngancungin dulu nih. Yang gua dapat sesuatu nih. Oke. Lumayan dapat duit. Ini lagu gini gak copyright kan ya? Kan tiba-tiba copyright, wih, ngeselin sih. Halo? Hei, bawa palu, pinjem dong. Mantep, ambil palu. Where now? Halo? Anjay, udah gede dudukinnya orang gitu kan. Maaf. Ball Buster. What the? How can? Shockwave. Nah dong. Ow, it's hurt. Curang. Counter. But sedang mendangnya ke belakang cuy. Yang ini dulu nih, yang monster ini agak serem. Ow. Kok sakit. Mati. Darah gua men. Cherry. Gila darah gua. Sakit put. Nice. Wow. Gimana kalau gue lawan banyak ya? Aduh, cukup banget gue main gini deh. Yaudah lah ya, yang penting have fun. Next area. Save dulu dong. Meskipun gue bisa save state sih, karena gue main pakai emulator. Suaranya suka ngebug kalau ada kayak... apa ya, suara nge-save segala macam. Easy. It's okay.
Coba internship ya. Tapi kayak gue gak mau beli apa-apa dulu sih, cuma ngecek dulu aja. Halo. Apa nih? Gula. Jujur aja, gue gak tahu sebenernya mau beli apa guys. Cuma ya udah nanti aja lah. Nanti kalau kalian nonton, oh ada yang mau ngasih saran silakan ya. Kalau nggak ada, gue baru beli asal-asalan yang menurut gue okay lah. Okay, next we move to the next area. Ini kasino. Oh ini yang kalau nggak salah ada battle ini. Yang bisa turnamen ya kalau nggak salah ya. Lupa juga gue. So dulu om gue main gini nih, gue nontonin dia aja. Pasti kasih main takut gue. Ini cewek lumayan apa ya? Cewek lumayan cakep ya. Tenenetel. I'll search for their base from here. Gua tahu dia nyari apa. Basement, base. Much better. Much Shane, better. Are you listening? Ah, have fun. Got nothing to do with me. Wah, kamera angle emang ini game buat dewasa ya guys ya. Gua kan sudah dewasa, jadi gua tidak apa-apa. Must be hunting season. Ini kayak glitch. Gua ngare ini kayak glitch emulator ya, guys. Ya udahlah ya. Ya kebetulan itu kayak gore juga kan, jadi ya sensor otomatis. Business, yeah. Siapa sih nama ceweknya? Lu nungging-nungging lagi. Hello. What the hell? Huh? What the hell? Check your back, smartass. Kick me, gut hand. Son of a bitch. Damn it, Olivia. Gak penting sih sebenarnya, tapi ya okay lah ya. Okay lah. Come on. Ini bossnya kayaknya paling tebel. Woi, gak kena. Shockwave ah, biar kena belakangnya. Aduh, gak kena lagi. Maksudnya gak kena yang belakangnya. Ini feeling gue nih, kayaknya dia bisa, dia punya form iblisnya nih. Suplex, mantap. Stop. Matiin. Aduh. Mantap jiwa. Oh dia nggak ada formi biasanya, bagus lah. I love it. Tenenetel. Terus gue harus ngapain lagi? Sini. Apa di tutorial apa nih? Pressing left analog forward twice quickly will cause you to dash. Wow. Baru tahu gue gitu kan? Bisa masuk gak? Bisa masuk, oke. Kita ikutin kemana arah jalan mengarahkan apalah itulah ya. Kayak gue bakal bikin durasinya 20 menitan ya. 19 sampai 20 lah. Gue gak bikin terlalu panjang juga. Supaya gue ngerekordnya juga gak terlalu susah. Dan ngeditnya juga gak memakan waktu ya. No. Oh god damn. Kecil banget gue. Aduh, hilang mulu udah kayak setan. Emang setan ya. Anjay. Apakah gua akan mati? Aduh, kayak gua enggak boleh pakai fitur gaten sembarangan deh. Gua mesti nunggu momen kayak gini. Wah, mati gua, guys. Wah, gila. Easy loh. Gua asli dia tebel banget. Apa gua enggak bisa main barbar ya? Why it's so hurt? Why? Belum selesai. Wait. Seriously? Oh god. Oh. I'm gonna die soon. Aduh, gak custom. Oh, thanks god.
God Hand-nya baru muncul sekarang. Oke, okay, better late than nothing. Aduh, ada si gendut. Eh, darah. I love it. Rasanya tuh kayak abis nahan berak, susu berak gitu loh. Hei. Waduh, gila. Iblis sebel banget ya. Gue harus upgrade apa ya, guys? Biar bisa lawan dia dengan mudah gitu. Hei. Ngantep. Reverse sweep quiet. Lalu nih, ini kayak gue bisa pakai tekniknya deh. Oh, gue bisa ganti dia. Oh, gue harus ganti yang attack. Uppercut. Right roundhouse. Attack asara 12. Taruh nih. Gua agak bingung. Kayak harus left jab dulu. Left jab, terus straight. Apaan sih? Kan left jab dulu. Terus pakai straight, terus pakai uppercut, terus right hook. Oke. Okay. Aduh, gua lupa di sini gua pijak bulat mulu. Left jab. Straight, uppercut, right hook. Oke. Okay. Ini kita ganti ke barrel roll kick bawa X. Chop. Kayak chop kali ya. Oke. Guard breaker bawa kotak. Oh, kalau guard bawa kotak. Oh, gila, gue baru tahu sekarang. Makasih. Oke, gue sedikit mengerti. Oke, okay, ini kayak kita bakal next kayak ini kalau kita kayak ke next stage sih. Jadi kayak gue rasa untuk partnya segitu dulu aja guys. Kita nanti bakal lanjut di part 2 lagi. Kalau kalian nonton video ini ya silakan kalau kalian mau kasih saran combo yang bagus apa, komen aja. Uangnya harus gue pakai buat beli apa? Ya ini betulnya gue save state dulu. Save state gimana ya? Ini udah save ya. Ya jadi kalau kalian punya saran silakan komen aja. Gue rasa segitu dulu guys. Bisa jangan lupa like, share, subscribe, dan thanks buat nonton and bye bye.